Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Ketika praktek kenyataan itu yang ada, referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta, itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Surya Paloh akui berat hilangkan cap politik identitas pada Anies? Ya jelas, lawang udah mendarah daging. Paloh nyesel kan? Akhirnya Nasdem kehilangan konstituen, elektabilitasnya kian jeblok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Maka kata-kata Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjaga supaya tidak terjadi politik identitas di Pilpres 2024, patut kita pertanyakan. Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertarung dengan membawa-bawa agama. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah Nasdem konsisten dengan sikapnya sekarang untuk tidak bermain di politik identitas? Atau justru mereka berselancar di tengah ombak yang keras? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto, yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Pak. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies. Ya. Suara Nasdem itu konsisten, konsisten turun. Ya kalau Partai Demokrat berbeda gitu. Demokrat itu menurut Kompas dia semakin tinggi, naik gitu ya. Nah kalau Nasdem enggak, semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan bapak politik identitas. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri. Gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku berat untuk menghilangkan cap politik identitas yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai Pilkada DKI 2017. Berat iya, tapi hilang insya Allah bisa. Kata Paloh saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia di Nasdem Tower pada Jumat 5 Mei 2023. Meski demikian, Paloh meyakini cap politik identitas yang melekat pada Anies perlahan luntur. Menurutnya rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta tak ada gejolak soal isu politik identitas. Di sisi lain, Paloh berupaya agar para pendukung Anies tak mengusung politik identitas dalam Pilpres 2024. Ia pun menyindir pihak-pihak yang selama ini kerap menyindir pencalonan Anies. Baginya, toleransi merupakan muara dari sikap nasionalisme. Cap politik identitas memang telah melekat pada Anies selama gelaran Pilkada DKI 2017 silam. Anies saat itu maju bersama Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Pasangan Anies Sandi juga mendapat dukungan dari kelompok Islam politik seperti FPI di bawah komando Rizik Sihab. Para pendukung Anies ini kerap menyerang lawan Anies, yakni Basuki Cahayapurnama alias Aho dengan narasi SARA. Namun Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menilai penggunaan narasi bernuansa agama untuk berpolitik di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 berawal dari ulah Basuki Cahayapurnama atau Ahok bukannya Anies. Ia pun membantah Anies mengeluarkan narasi politik identitas ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta yang selama ini kerap dituduhkan. Pernyataan Surya Paloh yang berat untuk menghilangkan cap politik identitas pada Anies pun juga mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Yusuf Dumdum. Lewat akun Twitter pribadinya, Yusuf menilai bahwa memang sulit untuk menghilangkan cap politik identitas pada Anies karena memang sudah mendarah daging.
Bahkan loyalis Presiden Joko Widodo, John Sitorus pun juga ikut mengungkapkan hal yang serupa, bahwa sulit menghilangkan stigma politik identitas pada Adis. John Sitorus bahkan menilai bahwa pernyataan Surya Paloh adalah tanda penyesalan, namun keputusan politik yang ia buat jelas sudah tidak bisa diubah lagi. Nasdem sudah kadung ditinggalkan para pemilih loyalnya setelah partai itu mencapreskan Anies Baswedan. Bersamaan dengan itu, elektabilitas partainya juga kian hari kian jeblok. Surya Paloh, kata John Sitorus, adalah model politikus yang lupa daratan saat mendukung Basuki Cahayapurnama melawan Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 hingga merapatkan barisan pendukung Presiden Joko Widodo, dia lantang menolak politik identitas namun entah kenapa dirinya justru mengusung Anies, orang yang selama ini dicap sebagai aktor di balik politik identitas di Pilkada DKI Jakarta. Terlebih memang sangat jelas bahwa stigma politik identitas akan sangat sulit dihilangkan dari sosok Anies Baswedan. Masih sangat segar diingatan kita bahwa Anies memang mendiamkan tim kampanyenya dulu mempraktekkan politik identitas, hate speech, mendukung agenda negara khilafah, intoleran, menyebar hoax, dan yang paling sahih, bukti itu ditunjukkan oleh perilaku Anies sendiri ketika melontarkan jargon haram dalam pidato resmi sebagai gubernur. Kata pribumi yang mencirikan eksklusivitas, kelompok masyarakat telah dilarang melalui TAP MPR, tapi hal itu tidak membuat Anies merasa harus menjaga diri. Boleh jadi jika kelak terpilih, dirinya juga akan abai dengan segala batasan yang formal, dan mungkin saja dia akan membuat aturan sendiri untuk mengakomodasi kepentingan para pendukungnya sebagaimana digambarkan di atas. Jadi mungkin ini memang sudah takdirnya Surya Paloh dan Nasdem untuk jatuh ke dalam kubangan yang penuh dengan duri tajam. Yang mungkin sakitnya tak seberapa, tapi akan membunuhnya secara perlahan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Telah Deddy Siregar nyindir Anies yang tak punya uang maju nyapres? Tinggal utang dulu ke oligarki, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Memang berapa sih kira-kira biaya pencapresan? Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya siapapun itu pasti tergantung bohir lah atau para oligarki itu. Karena mereka yang punya uang. Di sini kan posisinya sebagai wayang aja. Sementara tiga partai ini kan dalang. Iya kan? Tidak bisa Anies yang mengatakan saya mau ke sana, mau ke sini. Enggak, partai ini yang mengatur mau kemana. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki? Takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Malu-maluin. Selama 5 tahun terakhir ini, kita semua telah disuguhi pertunjukan-pertunjukan maha tolol yang dilakukan Anies Baswedan. Dan Anies terlihat sangat menikmati pujian-pujian yang halusinasi dari para pendukungnya. Kalau saya mengatakan jangan sampai Anies Baswedan nyapres, bukan saya sedang mendiskreditkan Anies Baswedan, tetapi saya sedang mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh sosok Anies Baswedan jika dia jadi presiden. Jangan-jangan kita bisa dibuat tolol semuanya.
Sebenarnya kalau mau ngutang ke oligarki pun Anies juga belum tentu menang. Pendukung Anies sebenarnya tidak banyak. Beberapa trik berupa teknik fotografi memang digarap sedemikian rupa untuk memperlihatkan bahwa ada banyak masa ketika Anies belusukan. Tetapi faktanya, banyak warga yang cuek ketika Anies belusukan ke masjid-masjid. Pendukung Anies itu sudah pasti para kelompok yang sok paling religius, tapi kelakuan kayak roh halus yang berakal bulus. Para pendukung Anies ini banyak di kantong-kantong tempat PKS berkuasa, seperti di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Jadi masih kalah jauh dengan Ganjar Pranowo yang menguasai Pulau Jawa. Dan faktanya, Ganjar Pranowo adalah orang Jawa asli, sedangkan Anies ada campuran Arabnya. Ini artinya, Anies harus sedemikian licik dan semakin bulus untuk bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Semenjak Anies menjadi gubernur DKI, pola-pola kebohongannya yang dibalut kata-kata tidaklah berubah. Masih menggunakan gaya lamanya itu, atau memang begitulah aslinya si Anies? Sehingga jika masih menggunakan cara itu, tentu tidak akan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Pencapresan Ganjar oleh Bu Megawati bisa dibilang sebagai jawaban tantangan dari Nasdem yang sudah mengusung Anies lebih dulu. Cuma sayangnya, pencapresan Anies bakal batal juga sudah tidak jelas. Nasdem sudah keluar banyak duit, tapi elektabilitas Anies belum juga naik dari posisi 3 besar. Nasdem kemungkinan besar juga ragu apakah melanjutkan pencapresan Anies atau tidak. Tentu jika sudah begini, prediksi saya Anies akan gagal nyapres di 2024 nanti bisa jadi kenyataan. Jadi, bagaimana menurut Anda?